lembaga KPK, saya perintahkan hari ini jangan malu bernama lembaga KPK, jangan disebut malu lembaga KPK. Saya perintahkan hari ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dua bapak bapak Jawa Selatan sudah ada kepada KPK di situ. Korupsi itu dihapus di Sulawesi Selatan kalau penegak hukumnya ini tidak berkata. Tapi itu sikap bahkan melakukan tindak pidana korupsi, paham ya, adalah di sana. Ya, ya. Jadi ada di sana. Jadi kenapa tidak tema ini kita jadikan sebagai peraturan yang itu dituangkan dalam perda. Semua provinsi, apa khususnya di provinsi Sulawesi Selatan, kita akan apa akan tema ini sebagai karyawan lokal untuk melakukan pencegahan dari nasib si maksudnya kalau tidak jangan mendapatkan intervensi dari negara lain, misalnya mau dihukuman mati tetapi tadi dikatakan bahwa ada intervensi dari luar lah, bahwa ini ham yang korupsi itu kan tidak tahu ham ya. Yang korupsi tidak tahu ham, jadi harus ditindak setegas-tegasnya. Dia adalah koalisi tentang pemberantasan kejahatan Indonesia dan beberapa LSM di luar, ada 17 LSM di luar bersama dengan ini, kami berjuang selalu untuk kebaikan-kebaikannya. Bagaimana kalau sudah dibahas dengan pemerintah dan aparat itu. Terima kasih saudara-saudara saya dari Utara dan Papua. Peran LSM dan Ormas adalah menentukan suatu bangsa. LSM dan Ormas posisinya adalah penegak demokrasi. Oleh karena itu, LSM tidak boleh hadir sebagai pemimpin, tetapi dia harus hadir sebagai penyejuk dan mencerdaskan tidak hanya bagi rakyat, tetapi juga bagi negara. Dan karena itu, peran-peran LSM ini harus inovatif kreatif.
Saya selalu menyampaikan dimanapun, di mahasiswa, kadang-kadang diskusi dimanapun, bahwa gerakan LSM itu harus terus dibangun. Partisipasi orang-orang yang lagi di LSM dan ormas itu tidak bisa disepelekan. Banyak orang yang tumbuh besar menjadi cerdas yang gabung biasa-biasa saja itu karena basic berkarieran di ormas dan LSM. Sehingga saya mengatakan bahwa panggung LSM, panggung ormas itu bisa menjadi akses nilai tukar yang bisa mendengarkan jiwa besar bagi negara ini bahwa kita ikut mencerdaskan anak bangsa di republik ini. Saya juga sering berdiskusi dengan Pak Profesor, Pak Profesor dengan Mula. Saya mengatakan bahwa kehadiran stakeholder, khususnya LSM dan ormas di sebuah negara, di sebuah daerah, itu adalah suatu hal yang wajib. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tahu bahwa dia semua mensolusi semua persoalan, kecuali membuka diri untuk sentiasa berdialog, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakatnya dan seluruh stakeholder yang ada di daerahnya. Itu pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang buruk adalah pemerintahan yang menutup diri, yang membawa apresiasi sekat-sekat, yang menyulitkan rakyat kesulitan berkomunikasi, berkonsultasi, berinteraksi dengan pemimpinnya. Dan disitulah celah korupsi bisa masuk. Hadirnya LSM dan ormas itu adalah pengawal demokrasi. Ya, pemerintahan tanpa pengawasan adalah tirani. Pemerintahan yang tanpa pengawasan, monitoring, evaluasi itu sewenang-wenang. Rakyat harus hadir di situ di pembangunan itu. Yang jadi pertanyaan sekarang bagi saya adalah kenapa LSM, ormas, mahasiswa selalu ribut di ujung cerita karena di tahap awal tidak dilibatkan. Padahal undang-undang otonomi daerah sudah memerintahkan bahwa kehadiran masyarakat LSM ormas harus dimulai di tahap perencanaan, di tahap pelaksanaan dan pengawasan. Dan karena itu hari ini juga menjadi hal yang baik kalau pertemuan hari ini kita merekomendasikan bahwa kehadiran ormas LSM yang di semua dinas-dinas terkait itu menjadi mitra yang baik dengan pemerintah di dalam rangka mengawal percepatan pembangunan provinsi. Saya ingin begitu. Undang-undang sudah ada jaksa, ada polisi. Kenapa tidak dihadirkan di situ LSM, di situ SKPD? Apa masalahnya? Di situ ada bisnis, bisa dipelajari. Ada LSM pertama sehari di situ sebagai pelaksana teknis. Tidak ada persoalan, bukan belajar di situ. Ini juga menjadi hal-hal yang perlu kita terus diskusikan. Jadi gerakan LSM, gerakan ormas dan mahasiswa itu tidak bisa dikucilkan dalam sebuah negara demokrasi. Demokrasi, LSM harus tampil sebagai lokomotif gerakan yang inspirator, yang inovator, yang motivator, yang berangka akselerasi pembangunan di seluruh wilayah republik Indonesia. Termasuk kepada KPK. Lembaga KPK saya perintahkan hari ini jangan malu bergabung lembaga KPK. Jangan ngesi bagaimana lembaga KPK. Saya perintahkan hari ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 24 Jawa Selatan sudah ada lembaga KPK di situ. Dan kemarin ke sana Bapak Kejaksaan sudah welcome di lembaga KPK. Baru kita sambung Pak Profesor, Pak Kargeska sudah welcome bagi kita. Hadirkan di situ, kita turun bersama-sama mengawal tempat itu. Dan kita siap dibimbing dan dibina oleh Bapak Kejaksaan maupun Kapolda tentang teknik-teknik pengawasan. Jangan eksekutor, yang eksekutor itu adalah polisi dan jaksa. Kita tidak bisa sebagai eksekutor, kita adalah pengawasan sosial yang secara struktur ada aturannya yang kita harus lakukan. Oleh karena itu, lembaga KPK ini dijadikan sebagai tempat belajar. Paham aktualisasi. Sekarang banyak orang
dia hebat, dia punya panggung. Sekarang bergabung lembaga KPK siapkan panggung. Dan kita berani membawa aktualisasi sendiri untuk mengawal program percepatan pembangunan provinsi Selatan. The best of the best.